Shalom God Lovers. Hari ini percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui setiap kita. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, kami heran sebab Engkau Allah yang ajaib. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan hari ini saya akan membahas renungan Tuhan pasti jawab. Ya, jawab apa? Jawab doa kita. Ya. Nah, saudara, pernah nggak saudara berpikir bahwa kok Tuhan yang kita sembah ini kok kayaknya nggak selalu jawab doa kita deh? Ya, Tuhan kok kayaknya nggak sayang sama kita? Saya lagi punya pergumulan, saya lagi punya masalah, tapi kok Tuhan kayaknya sepertinya diam saja. Apakah benar demikian? Saudara, sebenarnya begini. Tuhan itu pasti jawab doa kita dan juga selalu jawab doa kita. Cuman masalahnya di sini. Jawaban doa dari Tuhan kepada kita enggak sesuai harapan kita. Nah, kita sebagai manusia maunya jawabannya apa? Jawabannya adalah ya. Selalu setiap kali kita minta kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab doa kita. Tapi sebenarnya jawaban Tuhan tidak selalu ya. Ya, jawaban Tuhan ada jawaban yang lain, saudara. Tapi ingat baik-baik, Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan selalu jawab doa kita. Jawaban dari Tuhan tidak selalu ya. Hari ini saya akan bahas ada 3 jawaban dari Tuhan. Yang pertama, ya, jawabannya adalah ini, saudara. Slow. Atau tenang. Belum waktunya. Nah, ini penting untuk kita sama-sama sadari. Ya, kita harus tahu bahwa ada kairosnya Tuhan.
Jadi kita harus punya namanya kesabaran dalam menantikan jawaban dari Tuhan, saudara. Ya, terkadang Tuhan akan bilang sama kita, slow anakku, belum waktunya. Dan di momen Tuhan katakan slow atau bersabar, tenang, Tuhan mau mengajarkan kita belajar untuk setia. Ya, amin, saudara. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan transaksional, tapi hubungan relasional antara kita, anak, dan juga dia sebagai bapa. Kita datang sama Tuhan bukan sekedar ingin dijawab oleh Tuhan saja doanya, tapi kita mau datang sama Tuhan karena kita rindu pribadinya Tuhan. Ya, makanya di momen Tuhan jawab doa kita dalam bentuk jawaban slow, artinya Tuhan mau kita belajar setia di sini. Ya, yang kedua, jawaban yang kedua adalah dari Tuhan adalah begini, saudara. Selain ya, ada slow, jawabannya ini juga. Grow. Artinya apa? Kitanya harus bertumbuh. Ingat baik-baik, saudara, bahwa sebagai orang percaya, kita itu jangan sekedar tampak glowing rohani, ya. Glowing rohani. Tapi kehidupan kita itu harus growing, saudara. Karena yang tampaknya glowing, yang silau mungkin karena kehidupan kerohaniannya, belum tentu kehidupannya itu benar-benar growing. Makanya jawaban dari Tuhan, selain dia katakan ya dan juga slow, Tuhan juga akan bilang kepada kita, grow. Artinya apa? Kitanya harus berubah. Ya, kalau saya ambil satu ayat yang saya sangat suka, kutip ayat ini kemanapun saya pelayanan, dalam 2 Petrus 3 ayat 9, saudara. 2 Petrus 3 ayat 9 bilang begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang apa? Berbalik dan bertobat. Jadi, terkadang bukannya Tuhan yang gak sayang, saudara, tapi terkadang diri kita sendiri yang masih jadi penghalang. Ya, kalau saudara punya anak, saudara gak mungkin saudara kasih kunci motor saudara kepada anak saudara yang masih berusia 5 tahun. Dan saudara tiba-tiba bilang ke anak saudara, adek, papa sayang banget sama kamu, tolong beliin ini ya di warung sana dengan motor. Saudara akan dikatakan sebagai orang tua yang gak baik. Betul? Kenapa? Belum waktunya, masih usia 5 tahun, saudara. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kita juga sedang diproses oleh Tuhan untuk lebih didewasakan oleh Tuhan. Kalau memang belum waktunya, kitanya terus berubah. Jadi ketika Tuhan belum katakan ya, Tuhan juga selain katakan slow, Tuhan juga akan bilang kepada kita grow. Kitanya harus berubah. Masalahnya gak pernah di Tuhan, ya. Kalau tadi kita lihat di ayatnya, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Tapi terkadang yang jadi penghalang itu bukan Tuhan yang gak sayang, tapi kitanya yang masih jadi penghalang. Kitanya belum siap, kitanya belum ready. Itu kenapa Tuhan mau mempersiapkan kita semua. Sampai akhirnya di waktu Tuhan yang tepat, jelas ya, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Makanya saya sering bilang, waktu Tuhan gak selalu cepat, tetapi waktu Tuhan itu pasti tepat. Kita harus percaya itu, amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, selain jawaban ya, ada jawaban yang pertama slow, ya, kita belajar apa? Belajar setia. Yang kedua grow, kita harus berubah. Yang ketiga, jawaban dari Tuhan selain slow grow, jawabannya ini, saudara, no. Ini juga bentuk jawaban dari Tuhan, saudara. Ya, jadi bukan hanya saudara ya, ternyata ada jawaban slow grow dan juga ternyata ada jawabannya dari Tuhan, saudara, no. Artinya apa? Artinya begini, saudara, ada ya yang lebih baik. Ya, ada ya yang lebih baik. Ya, terkadang kita ini punya rencana yang begitu banyak, tapi terkadang ada begitu banyak rencana kita yang membinasakan kita. Tapi saking baiknya Tuhan kepada kita semua, dia akan katakan tidak pada rencana kita. Supaya apa? Berhasil rencananya Tuhan, saudara. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur 33 ayat 10-11 bilang begini, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Jadi terkadang Tuhan harus gagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini kita sama-sama diingatkan. Ya, kalau misalnya Tuhan jawab tidak dalam setiap permintaan doa kita, artinya Tuhan mau ajar ini, saudara. Kita harus belajar percaya. Ingat baik-baik, kita harus belajar percaya hatinya Tuhan. Gak mungkin Tuhan punya niat jahat di hatinya kepada kita semua. Gak mungkin.
kita anak-anak yang sangat Dia kasihi. Untuk itu, mari sama-sama responi firman Tuhan renungan hari ini. Bahwa ternyata Tuhan itu pasti jawab doa kita, selalu jawab doa kita. Tapi bagian kita adalah harus belajar setuju dengan setiap bentuk jawaban dari Tuhan. Ternyata gak selalu ya. Ternyata ada jawabannya lain. Ada slow, artinya kita harus belajar setia. Ada grow, kita harus mau berubah. Ada no, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau Tuhan ingatkan kami kembali lagi pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau selalu menjawab setiap doa kami. Ingatkan kami semua Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, di mana Engkau berjanji dan Engkau gak pernah lalai menepati janjimu. Ingatkan kami supaya pada akhirnya kami benar-benar menjadi anak-anakmu yang belajar setuju, yang belajar terus percaya bahwa setiap bentuk jawaban dari Tuhan itu pasti yang terbaik buat kami. Gak selalu ya, terkadang Tuhan akan katakan belum waktunya, slow. Tuhan mau ajarkan kepada setiap kami untuk belajar setia. Mungkin ada bentuk jawaban Tuhan di mana Tuhan akan katakan grow. Ya di mana kami harus berubah karena kami belum siap menerima apa yang Tuhan sudah janjikan. Jadi bagian kami adalah kami harus belajar untuk terus berubah. Kami juga harus belajar setuju sama Tuhan dan percaya kepada Tuhan waktu Tuhan katakan tidak. Karena kami percaya di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hidup kami. Kami mau hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Guest lover, diharapkan juga membagikan link renungan ini kepada teman-temannya supaya pada akhirnya bukan hanya kita diberkati, tapi kita juga belajar jadi orang-orang yang mau menyalurkan berkat Tuhan ke orang sekitar kita. Oke, sampai ketemu di renungan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.